Saudara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan wakil presiden bukanlah banser pembantu presiden. Pernyataan ini disampaikan Mahfud menjawab pertanyaan para kiai dan ulama terkait posisi wakil presiden saat mengunjungi pondok pesantren Tahfiz Quran Nurul Hidayah, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan tegas, Mahfud menyebut wakil presiden bukanlah ban serep yang dijadikan cadangan sebagai pembantu presiden. Namun, wakil presiden bisa minta diberi tugas secara khusus. Bisa berkumpul dalam acara silaturahmi. Cadangan karena pembantu presiden tidak. Saudara, kalau hanya karena pembantu presiden lalu dijadikan ban serep, semua menteri itu pembantu presiden, bukan ban serep. Tetapi wakil presiden itu boleh diberi tugas atau minta tugas untuk melaksanakan kebijakan itu secara khusus. Kebijakannya Pak Presiden, lalu kamu setugas ini kerjakan, kalau ada sesuatu konsultasikan dengan saya.